Nah, ini saya tutupi dengan plastik ini. Sekarang kita coba. Kita coba masukkan tegangan 24 volt. Nah, itu nyala merah. Artinya ini posisinya masih normal, maksudnya itu ini tidak panas. Sekarang kita panasi pakai solder. Bagian sensornya kita panasi dengan solder ini. Dekatkan solder aja, didekatkan aja. Nah, itu kerja, akhirnya relay bekerja, lampunya ini mati, berarti stop ini. Nah, itu hidup lagi kalau dingin, kita dekatkan solder lagi. Nah, itu artinya bekerja ini, sensornya sudah bekerja ini. Bandi Isada Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bandi Isada. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sensor panas, yaitu untuk menyensor panas panas yang di trapo atau di heatsinknya untuk pendingin transistor, atau juga untuk bisa juga untuk yang biasa dipasang di untuk menyensor pompa air. Nah, pompa air itu yang penggunaannya non-stop, itu bisa gunakan ini. Caranya begini, ini rakitannya begini. Ini menggunakan LED, kemudian untuk sensornya sendiri menggunakan diode. Dan kemudian ini ada R1K. Ini menggunakan transistor BC547. Kemudian ini diode nggak dipakai ini. Ini tapi kalau yang itu, kalau kita gambarkan ini, gambarnya itu yang ini. Yang kita gambarkan untuk yang pertama sensornya dulu. Ini udah aplikasi ke yang lain. Ini yang dari ini yang asli ini menggunakan hanya ini R1K. Ini tegangan menggunakan tegangan 24 volt. Kemudian ini diode menggunakan IN148, kemudian transistor BC. Kalau ini 47, kalau yang satunya nanti menggunakan saya BC2829 juga bisa. Kemudian ini LED. Nah, ini untuk ini. Sekarang kita coba dulu yang ini. Yang rangkaian ini nanti ini aplikasinya ini bisa digunakan ke pesawatnya yang mau diamankan. Baik, kita coba di sini tegangan 24 volt ini. Kita ini di positif melewati ini, melewati R1K karena tegangan 24 volt, dan kemudian tegangan negatifnya di sini di kaki emitor pada transistornya. Nah, kemudian ini untuk sensornya tadi kan diode ini. Diode ini akan saya panasi. Diode ini akan saya panasi dengan solder, maka akan bekerja transistor ini, akan memberikan input switch tegangan min ke LED. Akhirnya LED-nya menyala. Nah, ini akan kita kasih dulu panas, kita panasi dengan solder ini. Kita ambilkan soldernya, kita panasi dengan solder yang di sensornya ini menggunakan sensor IN148 diode biasa. Nah, maka lampunya nanti akan menyala. Tunggu. Belum menyala. Tegangannya mungkin belum connect, saya cek dulu. Oh, mohon maaf tadi ternyata tegangannya ini masih dicabut, belum ditancapkan. Kita tancapkan dulu. Tadi ternyata lupa nggak ditancapkan. Nah, sekarang kita kasih solder yang di sini di diodenya sensornya ini. Kita kasih solder di sini. Nah, itu menyala. Lampu LED-nya menyala itu. Nyala kedip-kedip hijau dan merah. Nah, itu artinya diode ini telah bekerja menyensor atau mendeteksi panas, panas yang berlebih pada heatsink atau pada current trapo atau pada current-nya pompa air, bisa digunakan begitu. Nah, ini kita nyalakan terus lama, nanti nyalanya semakin terang. Nah, itu kelihatan, nah, kedip merah sama biru. Nah, itu kalau kita nyala lama akan semakin terang. Kemudian kita lepas. Kalau ini kita lepas, nah, kan mati. Lampunya lagi akan mati. Itu. Nah, kemudian untuk alat ini bagaimana bisa bekerja? Harus kita aplikasikan dengan
komponen pendukung lagi, yaitu kita menggunakan ini yang sudah saya buat tadi. Kalau ini memang tadi saya nyari dari yang lain, ini saya dapat, tapi kalau untuk aplikasinya ini saya bikin sendiri nih dari rangkaiannya. Kalau kita gambarkan di sini untuk rangkaian ini yang ini saya dapat dari yang lain. Nah, ini untuk ini yang kita bikin sendiri ini. Aplikasinya ke dia menghidupkan relay ini tadi sudah percobaan berkali-kali dan hasilnya begini. Nah, kalau mau membikin sesuaikan ini aja. Sesuaikan dengan gambar saya ini, rangkaian saya ini. Ini tidak dipakai. Screenshot aja ini. Ini komponennya sama dengan itu. Kalau mau membikin untuk sementara ini acak-acakan ini, karena nanti habis ini saya pasang di PCB, karena kalau kita langsung di PCB itu iman-iman PCB-nya kalau masih percobaan, karena apa ya, lumayan satu PCB itu ya 8.000 itu lumayan. Nah, kita gunakan dili, nanti kalau sudah jadi kita rakit PCB. Nah, di sini saya gunakan yang belum untuk sensor menghubungkan ini, subscribe dulu, menghubungkan antara relay dan ini saya gunakan LDR. Ya, ini saya gunakan LDR. Di sini LDR-nya ini, LDR-nya ini lampunya LED-nya tadi. Di sini LDR. Karena tadi sudah saya gunakan percobaan berkali-kali, tanpa LDR sebenarnya bisa dengan transistor yang lain, tapi responnya lambat. Saya pengen respon yang cepat dan kebetulan saya ada LDR, saya gunakan LDR, ternyata responnya langsung terbaca dan cepat. Kalau kita menggunakan transistor itu jadi lama, responnya lama, terus kadang relainya itu kerjanya kurang efektif, jadi cetik-cetik gitu, sering nyendat-nyendat begitu. Kita gunakan LDR ini. Untuk ininya saya lepas dulu ini. Ini kan ini sudah saya ganti dengan ini yang menggunakan LDR ini. Susunannya ini sama ini, kan komponennya sama. Cuma ini menggunakan C829 sama aja. Gunakan 547 juga bisa. Di sini tegangan positif. Kemudian di sini negatif di emitornya transistor ini. Kemudian di sini kan LED. Nah, itu. Ini kalau saya panas dia juga nyala ini. Saya panasi di diodenya. Panasi. Nah, itu nyala. Lama-lama nanti juga akan terang. Nah, itu nyala. Kelihatan nyala kan? Nah, nyala, tambah terang. Kalau saya lepas juga akan mati. Ini udah redup. Nah, ini untuk bisa mengangkat relay. Jadi kita gunakan LDR ini dengan rangkaiannya ini tadi yang saya bikin ini. Yang saya bikin sendiri untuk rangkaian yang ke aplikasinya ini yang digunakan ke pesawatnya. Jadi di sini LED ini saya tutup. LED ini saya tutup, kemudian LDR saya masukkan di sini. Jadi sistemnya kalau lampu LED nyala, LDR bekerja menggerakkan relay ini. Untuk gambarnya tadi skemanya sudah jelas. Memang ini urut-urutan, nanti aja kalau sudah ini, habis ini saya rakit di PCB. Kemudian kita pasang di aplikasi dengan pesawatnya. Sekarang akan saya panasi airnya biar bekerja, tapi ini sayang ini masih enggak ada isolasi, jadi lampunya ini masih terlalu terang, jadi masih mengganggu. Coba kita tutup dulu. Kemudian saya panasi dengan solder, maka dia akan nanti relay bekerja. Apa ini udah bekerja mungkin ya? Saya cabut dulu. Tadi posisi sudah on. Ini pengaruh ininya dari LDR-nya. Sekarang saya matikan dulu untuk lampunya yang di kamera ini biar nggak mengganggu. Saya matikan dulu. Nah, ini sekarang saya panasi ini untuk anunya. Nanti akan dengar tik, ini berarti bekerja. Nah, itu bekerja. Saya lepas, nanti klik juga, berarti dia bekerja, mati.
Nah itu udah mati. Sekarang kita panasi lagi, akan bunyi lagi. Nah bunyi, dia akan mati lagi. Nah itu relnya bekerja. Nah, sekarang kita rakit dulu yang di PCB. Oke, sekarang kita rakit di PCB-nya ini. Akan saya pindahkan ke PCB sini. Nah, kita pasangi dulu, kita tanam dulu, pindahin di sini. Oke, sekarang kita rakit di PCB-nya ini. Akan saya pindahkan ke PCB sini. Nah, kita pasangi dulu, kita tanam dulu, pindahin di sini. Nah, ini sudah selesai untuk yang sensornya saja ini. Sudah selesai. Sekarang kita coba ini yang ini. Kita coba dulu. Nah, kita coba. Sudah saya kasih tegangan nih 24 volt ini. Sini plus, sini minnya, emitternya. Kalau kita pegang sini nyala, artinya sudah betul. Sekarang tinggal nyoba aja, kita panasi pakai pemanas. Ini kita coba, nanti kita panasi dengan solder. Nah, itu sudah nyala. Sudah nyala itu. Artinya sudah benar ini, tinggal nyambung lagi untuk yang ke aplikasinya. Ini kita pasang lagi. Nah ini sudah selesai kita rakit. Nah yang ini sudah selesai kita pasang di PCB-nya. Ini anunya kita temukan di sini, lampu LED-nya dengan LDR-nya kita temukan di sini. Nanti ditutup kalau mau mencoba, nanti ini ditutup dulu, dibungkus dulu. Nah ini sekarang kita tutup dulu sini, terus dicoba. Habis ini dicoba, kita tutupi dulu dengan plastik. Nah ini saya tutupi dengan plastik ini. Sekarang kita coba masukkan tegangan 24 volt. Nah itu nyala merah, artinya ini posisinya masih normal, maksudnya itu ini tidak panas. Sekarang kita panasi pakai solder. Bagian sensornya kita panasi dengan solder ini. Dekatkan solder aja, didekatkan aja. Nah itu kerja, akhirnya relay bekerja, lampunya ini mati, berarti stop ini. Nah itu hidup lagi kalau dingin, kita dekatkan solder lagi. Nah itu artinya bekerja ini, sensornya sudah bekerja ini. Kalau panas dia protek, kalau dingin dia hidup lagi. Nah gitu, berarti ini sudah normal, siap dipasang, diaplikasikan, dipasang pada pesawatnya. Nanti pengaplikasiannya dengan ini, menggunakan ini dan lagi dengan yang lain, nanti pemasangan di pesawatnya. Sekarang cukup di sini ini untuk video yang ini, yang bikin sensornya. Nanti ini video berikutnya adalah tentang ini dan untuk memasang di pesawatnya, pengaplikasian di pesawatnya. Nah, ini yang untuk pembikin sensor panasnya sudah selesai. Videonya saya akhiri dan lanjut video berikutnya yang untuk ke ini, ya, untuk bikin sensor voltiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.